Sebab tu ibadah yang kita buat hari ni, sebenarnya semua benda yang nama kata ibadah ni, dia adalah satu makanan untuk roh yang sangat sedap dan hebat. Macam mana kita menikmati nasi, daging, ayam untuk jasad kita supaya ada vitamin dan kuat, roh kita dia juga melibatkan satu makanan yang dia kena makan, baru dia akan jadi bertenaga dan dia ada makanan-makanan yang roh kena makan lah. Dan biasanya manusia akan hilang keseronokan dan keselera makan tu bila berlaku sakit dekat dia. Sakit, demam, sesema, sakit tekak ke apa. Maka makanan yang lazat dan hebat macam mana pun, dia akan hilang dia punya selera dia tu. Daripada rumah Nur Kasih, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dalam majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah tazkirah kita. Moga-moga kehadiran kita ini termasuk dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi orang yang baik dan bagus, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita juga termasuk dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sesiapa yang merempuh dan menempuh satu jalan mai nak belajar ilmu agama Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan dia ke syurga Allah. Dan saya tahu semua yang main ni bukanlah orang yang duduk di sini tu, ada kiri kanan kita, dan nak main di sini pun nak kena selesaikan banyak urusan di rumah. Urusan anak, urusan ada suami, ada urusan isteri dan sebagainya, baru nak main di sini. Moga-moga kehadiran kita ke raudhah min Raudil Jannah, Riyadil Jannah ni, daripada taman-taman syurga ni di dunia, akan memudahkan kita untuk dapat taman syurga nanti di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini sebagai satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan dua konsep pada kita. Satu yang dinamakan roh, satu lagi dinamakan jasad. Ada dua bahagian. Roh ni dia cerita bahagian dalaman, dan jasad ni dia adalah satu konsep yang kita sembang berkaitan dengan luaran. Dan luaran kadang-kadang tak menunjukkan dalaman, dalaman tak menunjukkan luaran. Kadang-kadang jasad manusia ni dia kuat, hebat, sasa. Body six pack lah kita kata. Perut tu macam kita one pack ya, gabung sekali semua tu. Dia ada six pack. Badan dia tu badan yang kuat dan hebat. Tapi badan kuat yang hebat tu belum tentu rohani dia kuat juga. Ada orang yang rohani dia kuat tapi belum tentu badan dia kuat. Contoh kadang-kadang kita tengok ada orang yang umur 60, 70, 80, 90, dia boleh kayuh basikal dia pelan-pelan pergi masjid waktu subuh pukul 5.45 pagi, waktu yang hujan renyah-renyah itu, dia boleh juga pergi ke masjid. Tapi orang tu kalau kita suruh dia angkat beras jati 10 kilo, mungkin dia tak boleh angkat lah. Silap hari bulan, patah sini, patah sana, sebab dia tak ada kemampuan. Tapi roh dia tu cemerlang. Ada orang, luaran dia kuat. Luaran dia mungkin dia pergi gym setiap hari, badan dia kita kata kuat, hebat dan sebagainya. Tapi orang yang sama belum tentu roh dia kuat. Orang yang sama belum tentu iman dia kuat. Sebab iman ni dia tak kena mengena dengan luar ni. Sebab tu Allah kata, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajsadikum. Allah tak tengok harta benda kemewahan dan luaran kamu ni. Ya Allah tengok adalah dalaman kita. Kalau dalaman kita sempurna, maka insya-Allah kita tengok walaupun luar ni tak berapa kuat atau tak apa hebat, tapi pandangan nilaian Allah ni adalah bahagian dalam hati kita. Tapi kebiasaan di kalangan kita hari ini, yang kita utamakan adalah pandangan mata manusia daripada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tak berapa ambil berat,
kita lebih ambil berat bila mana pandangan itu adalah pandangan manusia. Mungkin kita jaga penampilan, atau mungkinlah kata ada jerawat satu je, kita risau sangat. Tapi mungkin di hati kita bukan jerawat dah, dia lebih daripada jerawat dah. Tapi kita buat tak tahu je, sebab benda tu di dalam orang tak nampak. Tapi nilaian mata Allah, pandangan Allah SWT, benda di dalam. Sebab tu ibadah yang kita buat hari ni, sebenarnya semua benda yang nama kata ibadah ni, dia adalah satu makanan untuk roh yang sangat sedap dan hebat. Macam mana kita menikmati nasi, daging, ayam untuk jasad kita supaya ada vitamin dan kuat, roh kita dia juga melibatkan satu makanan yang dia kena makan, baru dia akan jadi bertenaga dan dia ada makanan-makanan yang roh kena makan lah. Dan biasanya manusia akan hilang keseronokan dan keselera makan tu bila berlaku sakit dekat dia. Sakit, demam, sesema, sakit tekak ke apa. Maka makanan yang lazat dan hebat macam mana pun, dia akan hilang dia punya selera dia tu. Walaupun makanan tu makanan yang tak banding lah makanan sini lah tadi, hebat dah, boleh buka kedai lah siapa masak tadi tu. Hebat dah tadi ni. Makanan biasa, tapi dia akan hilang, dia punya kesedapan tu akan hilang sebab selera kita tak ada, disebabkan kita ni sakit. Apa-apalah makanan lah. Si kanak. Asyik-asyik contoh si kanak ada belum pilihan kan. Makanlah apa-apa pun, dia akan hilang. Macam tu juga, kelazatan dalam ibadah ni akan hilang. Kata Zunnun Al-Misri, wa kazalika. Dan demikian itulah, akan hilang lazatnya manusia untuk beribadah ma'az zunub, ketika mana dosa manusia tu banyak. Macam bila dosa orang tu banyak, maka selera untuk buat ibadah ni dia akan turun. Dia tak akan jadi banyak, dia akan jadi turun, sehingga menyebabkan ibadah kita akan, tanda dia adalah kita jadi malas buat ibadat. Untuk kita ni saya tak sembang dah benda fardu, insyaAllah lah semua benda fardu kita okey. Cuma dia akan main connection kita dengan benda sunat ni, dia jadi malas. Nak baca Quran kita rasa rimai dan malas. Baca tapi menguap 8 kali. Dua ayat menguap, dua ayat menguap. Tasbih pegang. Mula-mula subhanallah, tapi tak tahu macam mana tukar alhamdulillah, Allah Akbar pun tak tahu dah, tukar mata-mata dah lempak tasbih dah. Lepas tu dia pegang telefon dia. Padahal ibadah ni manis tak? Manis. Ibadah ni seronok tak? Seronok. Tapi sebab apa kita tak rasa seronok tu? Bukan sebab ibadah tu tak syok. Kalau betul ibadah tak syok, sebab apa Nabi boleh berdiri sampai berjam-jam, sampai bengkok kaki dia? Kalaulah ibadah tu satu benda yang tak syok, Nabi SAW berdiri sehingga sahabat ikut, sahabat kecil tak ingat, Ibn Mas'ud ke siapa, ikut belakang dia, Nabi baca surah Al-Baqarah. Sahabat tu kata, mungkin ayat 100 Nabi berhenti ikut. Tak, ayat 200. Mungkin ayat 200 Nabi berhenti ikut. Tak, jalan lagi sampai akhir Baqarah 286. Nabi sambung Ali Imran, Nabi sambung An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai hampir-hampir 6 juzuk. Sehingga sahabat tu rasa di hati dia, kata apa? Aku ada satu perasaan yang tak elok di hatiku. Aku macam nak keluar daripada semayang Nabi. Sebab lama sangat Nabi semayang. Dan Nabi bukan semayang baca macam kita, harfan bi harfin, kata Ummu Salamah, ayatan ayatan, satu ayat demi satu ayat, satu huruf demi satu huruf, dengan jelas, tertib, dengan satu demi satu lah. Maknanya semayang tu lama, sehingga bengkok kaki Nabi SAW. Sayyidina Umar contohnya, Zainal Osman boleh baca satu juzuk, 30 juzuk, 30 juzuk dalam satu rakaat semayang. Balik rumah buka Al-Azkar, Imam Nawawi, dia ada tulis di situ. Kita katakan apa, orang-orang yang hebat yang pernah khatamkan satu hari sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, banyak kali khatam Quran. Kita pun heran, macam mana dia boleh baca lama? Mungkin kita tengok orang salafus soleh dulu, kita rasa macam, betul ke dia buat? Tapi kalau salafus soleh main dekat kita, dia heran macam mana kita boleh tengok drama 2 jam. Dia heran macam mana hang boleh tengok satu gambar 3 jam berada dalam keadaan lara. Kita pelik tengok dia tasbih 2 jam. Dia pelik tengok kita boleh buang boleh buang masa untuk satu benda yang sangat luar biasa. Tambah drama kan? Boni kan sampai 12 juta tu. Drama apa tu? Alah, apa buat baik pula. bukan spoiler yang 12 juta tu.
7 hari mencintai kamu. Ha, tengok drama tu. Tak tengok. Bagus, alhamdulillah sini semua orang. Sini semua orang soleh-soleh, pegang tasbih, zikrullah semua. Ha, bagus alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok jumlah view yang sangat luar biasa. Yang TV ni pun kadang-kadang nakal kak. Dia saja bergambar-gambar macam tu pukul 7, tengok orang nak pergi ibadat sembahyang mengaji semua, dia rebut masa dalam keadaan tu. Sebab apa? Saya tengok akhir-akhir zaman ni selera kita untuk ibadah jadi kurang, selera untuk menalin jadi banyak lah. Kalau drama kan, kadang-kadang bukanlah tak boleh tengok. Dia tengok drama sampai isyak pun lambat. Pukul 11.30 pun sembahyang isyak. Bila? Bila suami balik. Suami kaki teman-teman ustaz ceramah, dengar motor ustaz je, motor suami je, dia takut. Lempak controller semua. Bapak hang balik dah, dia lari pergi ambil sembahyang. Kejuk-kecak, pakai slipper kan, basah-basah masuk dalam bilik tu, buh, sejadah sembahyang. Tapi masa sembahyang tu, kepala je kat sini, fikiran semua kat TV. TV kan buka kuat, dia rukuk, sujud semua, dengan kain sembahyang 11.30 tu, dia merangkak dengan sejadah-sejadah, syarat biluak. Dia tanya mak dia, dia tanya kat anak dia, mati lagi bapak dia. Mak anak dia kata, mak doa lah dulu. Keluangan telekom Siti Khadijah keluar di luar tu. La ilaha illallah. Kadang-kadang lepas sembahyang maghrib tu kan, telekom kan, kain telekom tu dia buang di bawah tu, bulat elok di sejadah, dia keluar balik. Satgi isyak masuk balik, macam aerospace naik balik. Sebab apa drama ni pasal? Dia boleh tahan nak buang anak kecil tu. Sampai bercakap-cakap dalam muka ni, terkencing sangat-sangat dah. Tumbuk-tumbuk cushion. Tak pi juga, tunggu iklan. Iklan pi sikit, iklan pi sikit. Inilah kita. Selera untuk benda-benda tu, mungkin kita bertambah, tapi selera untuk agama jadi kurang. Tapi kita hakmai ni, alhamdulillah lah. Sepatutnya petang tadi ni, lepas makan-makan pun, dah menguap 3-4 kali, lena lah. Sepatutnya lah. Tapi duduk mengaji, alhamdulillah. Selera untuk ibadah, dia akan bertambah dengan cara dia apa? Istiqamah buat satu-satu benda. Bila kita selalu buat, dia akan rasa manis benda tu. Walaupun mula-mula kita akan rasa tak apa syok, lama-lama dia akan rasa semangat nak buat ibadah tu akan datang. Bila kemanisan tu dapat diwujudkan dalam hati kita, dia akan rasa sonok. Sonok tu yang pertama. Yang kedua, bila mana hati manusia jadi sakit, yang pertama, dia akan hilang selera untuk buat benda baik. Semayang, sunat, buat baik, infak, derma, sedekah, semua dia akan rasa down sikit. Dan yang kedua, dia akan peringkat. Yang lagi parah lagi, kata Syekh Abdul Fatah Rahim, kata ke anak murid dia, kalaulah ada satu orang yang penyakit dia kronik, 3 hari dia tak makan ubat dan tak makan nasi, tak makan makanan, apa akan jadi dengan orang tu? Anak murid dia kata, orang macam ni, kemungkinan besar dia akan mati. Sebab apa? Sebab tak ada satu benda ubat, tak ada. Kata Syekh Abdul Fatah, macam itulah juga hal keadaan bila orang hati dia tak dengar 3 hari nasihat agama, maka hati dia akan jadi mati. Imam Ghazali kata, kalau hang jumpa orang yang hati dia mati, hampir kat tepi dia, hang takbir 4 kali dekat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan tanya, sebab apa hang takbir dekat aku? Imam Ghazali so kata balik, sebab hati hang mati dah, aku semayang jenazah kat hati hang. Boleh kita buat macam tu sekarang ni? Pergi kat kawan kita tak semayang, Allahu Akbar Allah. Dia tak payang, gila. Dia tak aku semayang jenazah. Dia jet muka kita sekali. Dia ingat aku apa? Dia marah kita. Jadi, bila hati ni dah lama tak dengar nasihat agama, dia akan jadi kering. Nasihat agama ni macam spray. Kan spray buah di kedai ni, kita nampak segarnya buah-buahan tu, bila di spray kita nampak segar. Buah yang sama, kalau dia lama tak spray, dia akan jadi kecut, dia akan jadi tak cantik lah buah tu. Hati manusia macam tu juga. Bila di spray hati dia dengan agama, dengan iman, nasihat agama, majlis ilmu, dia akan rasa subur balik. 3 hari kita tak dengar nasihat agama, maka perasaan hati kita yang tadi tak semangat buat benda baik. Yang kedua, dia akan mai lebih parah lagi adalah dia tak suka buat benda baik. Tu peringkat yang kedua yang parah. Dia akan mai peringkat yang ketiga lagi yang paling teruk sekali pada dia. Dia akan benci buat benda baik. Dia mula satu peringkat, dia tak semangat. Yang kedua, dia berhenti buat benda baik. Yang ketiga, dia benci buat benda baik. Yang keempat yang paling parah sekali ialah hati level mati terus, dia seronok buat benda jahat. Dan yang kelima, dia tak boleh tinggal benda jahat. Addict, orang yang jadi
tiap-tiap hari kena minum arak, tiap-tiap hari kena berzina, peringkat tiap-tiap hari macam tu. Sebab apa? Hati manusia ni bila dia letih, dia tak tahu nak sandar kat mana. Itulah masalah manusia sekarang ni. Saya bagi contoh, ada satu brother lah, bro ni, dia jalan-jalan-jalan, dia jogging, dia letih sangat, dia sandar dekat satu bata tembok yang tak siap lagi, yang basah lagi simen tu, dia pergi sandar dekat tembok tu. Apa jadi? Ni tembok, ni brother tadi tu, dia sandar, jatuh, batu tu timpa ke atas kepala dia. Daripada dia letih, jadi sakit, jadi luka, jadi berdarah, jadi susah dia. Sebab apa? Sebab dia salah pergi sandar dekat tembok tadi tu. Ada orang yang dia jogging, dia pergi sandar dekat dahan pokok yang reput. Maka akhirnya apa jadi? Dia jatuh. Bila dia jatuh, apa jadi? Dahan pokok yang reput tadi tu kena badan dia, kena paha dia, luka, darah, jadi lebih sakit, lagi sakit lagi. Ada satu lagi orang, dia jalan-jalan, letih, jogging, dia sandar dekat satu tembok yang sangat kukuh. Bila dia sandar, letih dia hilang, tenaga, energi dia datang balik, dan dia boleh jalan, pergi pula sekali lagi macam biasa, terus hidup dia. Macam tu kita hari ni, ramai orang yang dia ingat sandaran dia tu sandaran yang betul. Ada orang yang dia sandar, mungkin dia rasa duit ni boleh selesai semua masalah dia. Sebab tu kadang-kadang orang nak ke duit ni, sampai kadang-kadang mencuri. Dia rasa duit tu boleh selesai masalah dia. Dia boleh ragut orang, orang perempuan mengandung dah 8 bulan, 9 bulan, perut dah besar dah. Dia jalan dengan motor dengan kawan dia, dia boleh seret perempuan tu, jatuh, wal'ayazubillah, dalam keadaan berdarah, mungkin gugur. Dia tengok benda tu, tapi dia tak ada perasaan. Sebab dia kata, aku nak duit ni, sebab duit ni boleh selesai masalah aku. Kita tengok dalam di handset kita, banyak gambar-gambar orang hantar main apa, kedai 24 jam. Masuk bawa ni apa, pedang samurai yang besar, tetak kawan tu di sini, tetak tangan dia, gaduh dengan dia, fight dengan dia. Sebab apa? Sebab dia rasa duit tu boleh selesai masalah dia. Sebab dia tak tahu, duit yang tak ada barakah takkan boleh bagi ketenangan pada sesetengah orang. Hang banyak mana pun, tapi jalan tak elok, semua tu tak akan ada barakah. Sebab rezeki kita, Allah akan bagi kita dengan cara paling cantik dan paling elok sekali, bila kita sandar tempat yang betul. Yang nombor dua, ada orang sandar dengan apa? Dengan pangkat dia, dengan jawatan dia, dan apa sajalah orang sandar. Kesemua sandaran tu, demi Allah, sandaran yang sangat tak kukuh akan menyebabkan satu masalah yang besar akan timbul sebab dia salah sandar. Tapi kalau kita sandar dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tang mana nak rehatkan jiwa dan hati kita dengan apa? Dengan solat 5 waktu. Hari ni kita jaga semayang kita bagi elok, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hati manusia jadi tenang. Walaupun jutaan masalah dikeliling kita, kita akan tengok manusia tu jadi tenang sebab dia betul sandar dia. Sebab tu Allah kata allazi na'amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang kata baginda Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati akan jadi tenang. Bukankah dengan mengingati Allah tu hati jadi tenang? Allah ajak dengan kita dalam sembahyang ni, banyak benda Allah ajak pada kita. Antaranya, bila kita pergi sembahyang berjemaah, yang pertama, Allah tak pernah beza kat kita. Hang besar, hang jawatan apa? Kesemua jawatan, ego, sombong, takabur hang, bodi luak macam sleeper. Hang masuk macam orang biasa. Satu je name tag, abdun min ibadillah, hamba Allah SWT. Bila kita sembahyang, bila kita berdiri, maha cakap, bila kita rukuk, kawasan muka yang semua orang akan jaga kawasan muka tu bagi elok, dan semua orang hargai muka ni, nak tengok cantik ke tak cantik ke di muka, alah apa-apa benda calak berlaku di muka, kita buat cermin pun nak tengok muka. Jarang orang tengok siku di cermin tiap-tiap hari, bulu tut tak, bulu tumit tak ada. Orang tengok apa? Muka. Sebab muka adalah tempat yang paling kita hormat dan sayang. Muka ni sembahyang jemaah, muka ni dia duduk sama dengan punggung kawan depan. Allah ajak, hang ingat hang champion sangat? Hang ingat hang kemas sangat? Hang ingat hang apa? Tak. Hang mai sini, hang ajak. Orang sembahyang, dia tahu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki langit bumi. Tuhan itulah maha hebat. Sombong, takabur kita buang di luar. Allah ajak nombor dua lagi. Yang tu kira boleh tahan lagi lah. Nombor dua Allah ajak pada kita, bila sujud dalam sembahyang, bahagian muka yang paling kita sayang, bahagian kepala yang paling kita hormat, kita letak di bawah. Untuk apa? Di bawah lantai. Dan kepala kita,
posisi dia berada lebih rendah daripada punggung kawan hak depan kita. Allah ajak pada kita supaya macam mana punya hang hebat pun hang kena ingat Allah Tuhan Rabbul Alamin Maha Hebat. Sultan Muhammad dulu satu ketika di Turki dulu, kan ada Hagia Sophia Masjid Biru di Turki tu. Masjid tu di sini, di hadapan masjid tu ada satu kawasan yang luas dan lapang. Dulu satu ketika dulu kawasan tu macam bangunan Sultan Abdul Somad lah. Kita sini kita buat apa? Kemerdekaan kan. Perarakan apa semua di situ. Ada satu kawasan tu yang Sultan Muhammad sahaja boleh lalu. Di situ askar-askar akan jaga bila hari kebesaran negara Turki tu, mereka akan jaga dan bubuh kapek lah, bubuh bunga semua. Sultan Muhammad akan jalan dan rakyat semua sayang kat dia lah. Mereka tunggu di persisiran jalan tu, dia akan masuk mai, betul-betul dia lalu kat kawasan yang hadapan tu dia akan lalu. Bila dia lalu kat hadapan tu, tahu dia buat apa? Dia tempa satu besi, ni kuda dia, ni kuda, dia duduk atas kuda. Manusia tu bila naik atas kuda, dia tempa satu besi yang khas di sini. Tentuk dekat muka dia. Bila dia lalu di situ, dia ada satu besi. Ada satu besi penghadang yang dia sendiri buat. Apa dia tulis kat besi tu? Anta abadun min ibadillah. Dia tulis di besi tu. Makna dia apa? Wahai Muhammad, walaupun hang sultan, walaupun hang hebat, walaupun orang semua keliling kelalang tu anggap hang macam orang yang tak ada siapa boleh lalu di sini, tapi ditulis di situ apa? Hang kena ingat hang adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hang adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang name tag hamba ni tak akan hilang daripada kita. Name tag hamba anugerah yang Allah beri bukan pada kita, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu level hamba. Sebab tu Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba dia. Level hamba tu macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tu level hamba. Kita hari ni menuju ke arah nak kata hamba pun belum tentu layak lagi. Sebab tahap ibadah kita pun ada banyak kekurangan dan kesilapan dia. Maka kita main majlis ilmu macam ni ni, Allahu Akbar, nak memperbaiki diri kita. Sebab tu kita kena ingat, bila kita main majlis ilmu, kita kena ingat, ya Allah, biarlah hari ni aku main majlis ilmu ni ada manfaat untuk diri aku, supaya aku dapat jadi orang yang lebih bagus lagi, supaya aku dapat jadi dekat dengan diri kamu, wahai Allah SWT. Biar hari ni siapa yang ceramah tu tak apalah, dia kata biar dia kata kat aku, supaya aku jadi elok, jadi orang yang kita katakan apa, ada nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Bila hati kita sandak. Bila manusia salah sandak, kita tengok akhir zaman ni manusia jadi hati dikering. Baru ni di mana Melaka ke yang suami dia rodok isteri dia dengan apa, pedang samurai di pinggang tu. Dia ambil pedang panjang ni, dia cucuk di sini, isteri dia keluar di sini, pisau tu. Apakah gaduh, dia bunuh. Bunuh pak mentua, bunuh mak mentua, sembelih anak 2 bulan. Comel ya Allah kecil tu, baby tu macam baru lepas mandi je. 2 bulan dia tidur, baby dia tak tahu apa. Mak dia tak tahu jadi apa, potong anak dia. Dan tu bukan kes yang pertama, berlambak lagi. Jadi apa? Jadi psycho dalam manusia ni, akhir zaman ni. Sebab agama tak main dekat dia, dia ambil tindakan bila ada masalah, dia jauh dengan Allah. Dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi ajak pada kita, bila hang ada masalah besar pada dia, Khadijah meninggal, apa masalah lagi? Abu Talib meninggal, torture daripada orang Mekah. Allah buat apa kat Nabi? Allah kata, wahai Rasulullah, main dekat dengan aku. Allah bagi ujian, bagi macam-macam kita supaya kita rapat diri dengan Allah. Tapi hari ni bila manusia tak ada agama, hati dia kering, dia tak tahu nak sandak kat mana hati dia, dia pergi sandak di tempat yang bukan dia patutnya sandak, dia sandak dengan kawan dia, dia sandak dengan member dia, dia sandak dengan benda-benda yang bukan keagamaan, akhirnya dia jadi hati jadi kering, maka dia boleh buat apa sahaja. Benda yang 70-an, 80-an kita tak pernah dengar, benda tu semua jadi sekarang ni. Budak culik budak dalam masjid, pakai telekung, curi beg tangan orang perempuan, misai taring tapi pakai telekung. Sebab apa? Sebab dia nak ambil barang tu, orang rukuk, dia langkah tak kepala orang. Ada CCTV dah? Ada. CCTV terajang kat luar lah. Ni CCTV kiri kanan tu ada. Malaikat hak sentiasa ada karen. CCTV tu kalau tak ada karen tak nyala dah. Ni rekod takkan hilangnya.
Rekod tu mungkin hilang kalau banjir. Macam ni Kelantan, hapus masjid semua. CCTV sekali jahanam. Tapi CCTV ni tak akan hilang. Walaupun tak hilang, tapi manusia dia tak berselera nak buat benda yang baik tu. Sebab banyak masalah yang berlaku pada dia. Sehingga akhirnya dia jadi manusia yang makin lama makin jauh dengan Allah SWT. Sebab tu kita main majlis ilmu ni, kita nak perbaiki diri kita baliklah. Belajar balik. Moga Allah rahmati tuan rumah. Moga Allah rahmati rumah ni. Moga Allah rahmati tetamu yang datang kita. Tolong buat makan kat kita. Allahumma at'imna at'amana wasqiman saqana. Ya Allah, berilah makan pada orang yang bagi makan kat kami. Bagilah minum pada orang yang bagi minum pada kami. Semua orang yang terlibat dengan benda yang baik ni, Allah bagi pahala. Jangan takut, sebab innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan kebaikan yang dibuat. Kita jangan sangka majlis ilmu ni hanya berjalan dengan dua orang atau tiga orang utama. Yang lain tak penting, tak. Saya selalu suka bagi contoh jam. Ada jam tak? Kata kalau jam satu tu, yang kita nampak di depan apa? Jarum panjang dan jarum pendek, jarum saat. Dengan 1 sampai 12. Nombor dengan nama. Kita mungkin nampak itulah jam. Sebab jarum jam, jarum saat, minit dengan nombor 1 sampai 12 itulah jam. Sebenarnya tu bukan jam. Ada banyak lagi jam. Tak mana jam. Hang ambil bawa keluar jam tu, hang tengok belakang. Belakang tu ada apa? Bateri. Ada tak siapa-siapa tahu jenama bateri tu apa? Tak tahu. Tapi kalau bateri tak ada, jam jalan tak? Tak jalan. Ada banyak benda dalam enjin jam tu. Kalaulah satu je skru kecil je yang hilang daripada enjin tu, jam tu boleh jalan tak? Tak jalan. Dan enjin skru kecil tu kita kenal lah dia. Tak kenal, mungkin kita tak tahu jenama apa. Tapi jam kita tengok, kita tahu crocodile. Jam datang apa lagi, macam-macam lagi jam kan. Kita tahu. Sebab tu, kita nak run satu majlis ilmu ni, semua orang dah Allah bagi pahala. Allah tak pernah sia-siakan pahala. Potong bawang ke, susun kerusi ke, buat ayak ke. Ayak punya sedap ni, tunggu nak minum lagi. Macam-macam, semua Allah buat, Allah akan bagi kat kita pahala ganjaran yang tak pernah putus. Sebab Allah SWT tak pernah, kita katakan apa, kedekut nak bagi pahala ganjaran pada kita. Cuma kita kena cari ruang, peluang, tang mana nak tambah pahala kita. Jangan kita sangka aku bukan tuan rumah, macam mana aku nak buat baik? Hey, aku bukan ustaz, macam mana aku nak buat baik? Macam aku bukan tok siak, aku bukan imam, aku bukan bilal, macam mana aku cari benda baik? Jutaan jalan untuk kita buat benda baik. Masing-masing ada ruang peluang untuk tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Abang Din, dia buat rakaman. Banyak orang buat rakaman. Daripada rakaman berapa ratus ribu manusia tengok, berapa ratus ribu manusia jadi faham agama, semayang, puasa, buat benda baik, Allah bagi pahala kita. Saya bagi contoh satu. Saya mengajar di sekolah. Saya mengajar di sekolah. Ketika rehat bulan puasa, saya akan pasang CD tau kat sekolah. CD ngaji saat, bukan ni apa, Mashari Rashid Al-Afasi juzuk 30. Ada seorang budak yang saya tengok dia ni, setiap kali dia lalu mulut dia tu terkumat-kamit baca ayat tu. Kadang-kadang dia baca idza syamsu kuwirat, dia ikut. Kadang-kadang baca la uqsimu bihadzal balad, dia ikut. Wailul lil mutaffifin, dia ikut. Semua benda dia ikut. Saya panggil dia satu hari, saya tanya dia, kamu hafal Quran ke? 30 juzuk. Dia kata tak hafal. Kamu ada tak hafal juzuk 30? Dah tak hafal 30 juzuk? Juzuk 30 hafal tak? Dia kata juzuk 30 pun tak hafal. Tapi, saya tanya dia, macam mana ustaz tengok kamu ni, mulut kamu selalu duduk baca ayat Quran setiap kali? Dia kata, ustaz, pakcik van yang bawa van saya tu, dia pasang dalam van CD sama macam ustaz pasang kat sekolah. Dia pasang CD yang sama macam kita pasang. Budak tu, budak bukan macam kita, dia ni duduk diam dengan camah tu. Budak naik bas macam mana? Kuang kuang. Ni tak apalah, budak-budak salihah ni baik ke ni ya. Budak naik bas, Allahu akbar. Tahu lah saya berapa kali kena ludah atas kepala. Kita naik motor kan, pakai helmet. Dia sebelah bas sekolah. Budak-budak je, dua je, tiga je, empat. Khatui dia berludah. Lepas ludah semua buat diam, buat bodoh. Ha, nak cari siapa? Budak-budak macam tu lah, biasalah standard dia. Tapi, rupanya dalam duk main-main tu, telinga dia dah merakam dan mendengar.
dia rakam dia ingat. Tak ada lah dia hafal 30 juzuk tu 100% tak. Dalam 80-70% je tu. Baca, dia ingat, ingat, ingat tak ingat, ingat tak ingat. Saya ingat di hati, subhanallah. Satu pakcik yang biasa, bawa van. Tapi dia fikir macam mana dalam kerja aku, nak bawa Islam pada orang yang ada di keliling aku. Satu gelombang yang tak besar. Dia kawasan kecil je. Dia pasang, 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 sehingga budak boleh dengar. Kita pun boleh buat benda macam tu. Anak kita pergi sekolah kan? Setiap hari pergi sekolah, kita hantar dia pergi sekolah. Dalam kereta tu, kita bubuh Yasin 1-20. Waqi'ah 1-20. Pilihlah surah mana-mana, Al-Kahfi ke. Kita baca kan? Anak kita masuk je dalam kereta, buka je kereta nak start tu, bunyi enjin je. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Al-Kahfi ayat pertama. Ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat 20 dia ulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Copy paste dalam 3-4 kali. Biarlah jam pun tak apa lah. Jam alhamdulillah buat gitu. Sebab apa? Sebab anak kita boleh dengar lebih lama lagi. Interaksi positif dengan alam. Jam 100, 98, 97, 96. Jadikan tu sebenarnya tasbih Allah buat kita tepi jalan tu. Tasbih free. Bila dia tu tengok, subhanallah, 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 hijau, jalan ya. Dapat 100 tasbih. Tak payah pegang tasbih elektronik. Tu Allah buat tepi jalan tu, tasbih elektronik tu. Tak payah maki, apa hang, cepatlah jalan, aku dah lambat dah. Tak apa, benda baik. Biar lama, jam pun tak apa. Biar anak kita dengar. Agak-agak lah, kita agak dengan, kita tak buat lagi, tapi kita agak. Dalam satu bulan kita buat. Masuk dalam kereta Al-Kahfi. Satgi petang nak ambil dia Al-Kahfi. Jam dia dengar Al-Kahfi. Berhenti sat, satgi. Sinar FM, Hot FM, Era, tak apa lagi macam-macam radio kan. Berhenti sat. Bagi anak kita dengar. Agak-agak lepas sebulan ya, boleh tak anak kita Al-Kahfi 1-20? Bukan anak kita lah. Kita pun boleh. Silat hari bulan membesar kot jalan. Ada orang istilahkan, hang ni kira tiap-tiap hari duduk jalan, dia kata, aku membesar kat jalan ni. Mana dia spend masa dekat jalan ni terlalu banyak. Kalau hang boleh guna kaedah tu, berapa banyaklah surah hang boleh hafal. Beli juzuk amma, juzuk 30 kan, simpan dalam kereta. Naik je baca, naik je baca, naik je baca. Sehingga anak-anak kita jadi fasih dengan juzuk 30. Satu juzuk 30 anak kita boleh hafal dengan elok pun, Allahu Akbar. Boni kan klip budak tu Indonesia OKU, autisme ke apa macam tu lah. Otak dia macam slow sangat. Memang semua mak bapak kena urus kat dia. Daripada urusan tandas, mandi semua kena buat. Tapi ajaibnya budak ni, bila di pengacara tu baca ayat Quran, dia boleh sambung. Baca ayat boleh sambung, baca ayat boleh sambung. Dia tanya mak dia, macam mana hang buat? Dia kata, sejak daripada kami tahu dia ni ada penyakit yang tak boleh bangun, daripada kecil lagi, bahkan daripada perut lagi, kami duk mula, masa mengandung tu, kami duk mula dengarkan dia dengan Quran. Bukan dia tahu Quran pun, macam budak azan kecil lah. Azan, budak tu tahu dah azan? Tak tahu, tapi kita azan. Bagi kat dia, kesan sangat luar biasa, budak tu menjadi sebagai budak Al-Quran. Orang yang ada Quran dalam hati dia, Allah pelihara daripada dosa dan maksiat. Dia nak buat benda-benda apa? Otak dia berikan, oi yang ni tak betul. Oi yang ni betul, yang ni tak betul. Sebab tu, kita, tuan-tuan, perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, benda agama ni kita serap pada kecil dengan anak-anak kita. Promosi sunnah dengan anak. Selalu saya abang. Kalau anak kita nak buat anak kecil-kecil lagi kan, kata dia, abang, Kak Long, ni nak buat ni, kena duduk minum sebab Nabi Muhammad selalu minum duduk. Ni buat apa ni? Makan. Jangan makan tangan kiri. Nabi Muhammad selalu makan tangan kanan. Promosi Nabi di rumah ni selalu. Jangan sampai kadang-kadang anak kita tak tahu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berkaitan dengan benda lain banyak dia tahu. Banyak dia tahu. Okey. Jadi di tangan tuan-tuan dan puan-puan tu ada tak kertas doa tu? Lupa nak bab kata ada beberapa apa baris yang kena buh tu, tak apalah dalam minit. Okey. Terima kasih pada kawan yang apa laminate dan bagi kat kita mudah untuk kita nak pegang ni lah. Okey, di sini ada 3 doa yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang tengah tu dibaca oleh Sarah Siti Hajar.
isteri kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dibaca. Saya cerita. Okey. Tujuan saya buat ni memang kalau saya pergi mana-mana pejabat ke atau sekolah ke atau universiti ke apa ke, saya akan bawa keratan ni untuk supaya semua orang ambil dan pegang dan baca. Sebab akhir zaman ni kita tengok macam-macam masalah yang jadi dekat kita ni, sehingga kita hampir-hampir mustahil 24 jam nak jaga anak kita. Kita tak boleh follow anak kita pergi ke universiti, pergi ke sekolah 24 jam tak boleh ikut. Kita harap Allah akan jaga dia. Dengan apa? Dengan doa yang kita baca. Yang pertama adalah doa tu yang saya rasa kita semua rajin dengar di TV. Kan? Doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Doa ni diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kita sendirilah. Lam tadurruhu syai'. Siapa baca lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali, Allah akan pelihara dia daripada semua musibah dan tidak ada benda yang boleh memudaratkan dia. Tidak ada benda yang boleh memudaratkan dia. Kita baca ni sebenarnya sebagai satu insurans untuk kita. Tak payah pergi JPJ nak renew insurans apa semua dah. Han baca atas katil dia. Dalam kereta pun boleh baca. Bila han baca aja, once kita baca aja, dia naik lampu hijau satu untuk kata ready untuk jaga kita. Dan benda ni akan jalan-jalan-jalan sampai asar. Azan asar aja dia punya invalid. Han nak validkan dia balik, baca lagi. Daripada petang sampai pagi Allah jaga kita. Ada kena musibah bukan tak ada. Ulak patuk kita contohnya. Kita pergi manakah teman ayah kita pergi tempat yang macam ada semak-semak sikit, tak tahu ulak keluar patuk kita. Tapi baca dah bismillahirrahmanirrahim. Pergi dia hospital dan lah doktor berubat semua. Okey. 2-3 hari alhamdulillah bisa pun dah dimatikan dan diambil balik. Okey alhamdulillah. Sepatutnya doktor kata dengan bisa macam ni sepatutnya boleh mati dah. Dan Allah mudahkan jalan tak jam sangat nak pergi hospital klinik dekat. Kebetulan doktor pun ada. Kadang kita pergi klinik 24 jam doktor tak ada. Dia kena telefon pula doktor lepas setengah jam baru mai pula. Benda ni bahaya dah. Allah uruskan untuk kita tempat yang senang. Terutama anak-anak kita yang perempuan lah. Kita hantar anak pergi tuition. Dia duduk sorang-sorang, duduk dekat mana? Dia duduk sorang-sorang dekat bus stop, dia telefon kita. Ayah, mak, cepat mai. Tak tahulah siapa, duduk tengok je pada tadi tu. Kita nak ambil dia. Pukul 10.30 baru dijangka sampai. Sekarang baru pukul 10, jam. Kita takut tak? Takut. Suruh dia baca bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak. Naik bus. Bus express. Semua orang turun dah. Mungkin ada satu orang, dua orang nak turun destinasi yang jauh. Termasuk anak kita. Ada empat orang lelaki dengan satu perempuan anak kita. Tengok tiga, empat orang tu duduk tengok. Bukan warga negara sini, warga negara asing. Sekejap dia tengok anak kita kat belakang. Sekejap dia tengok anak kita belakang. Anak kita di belakang takut. Apa dia nak suruh dia buat? Nak terjun tingkap? Tak boleh. Nak lari pick up driver. Depan ni ada tengah. Baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Allah pelihara dan Allah jaga kita. Okey, tu yang pertama. Sekejap kita bacalah sama-sama. Okey, yang kedua adalah doa yang saya rasa kita kena baca supaya kita nak perbetul baris dia. Perbetul baris dia. Okey, saya baca kita ikut. Allahumma in kunta. Sebenarnya dekat perkataan ini tu ada syaddah, ada sabdu. Ini. Kalau siapa ada pen yang boleh perbetulkan dia kat atas tu, kita bubuh syaddah, bubuh sabdu macam W kecil tu. Ini amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Sekali lagi kita baca lagi ni. Allahumma in kunta ta'lamu inni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Okay,
Makna dia, ya Allah, jika engkau, ni tak ikut lah, kita dengar je. Jika engkau mengetahui bahawa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku menjaga kehormatan aku hanya untuk suami aku, maka lindungilah aku daripada dikuasai oleh orang-orang kafir. Hadis ini ada dalam cerita berkaitan Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS masuk ke Mesir, dia masuk dengan isteri dia. Adalah menjadi satu budaya yang pelik. Raja Mesir ketika itu, dia suka nak kacau kalaulah orang tu adalah isteri orang. Kalau yang masuk tu isteri orang, dia suka sangat nak kacau perempuan tu. Maka Nabi Ibrahim bila ditanya kepada dia, siapa dia? Dia ni? Perempuan ni siapa dia? Maka Nabi Allah Ibrahim bagi tahu, kata dia adalah saudara aku. Dia tak kata isteri, dia kata saudara. Saudara, salah tak apa Nabi Ibrahim buat? Tak salah, saudara lah. Saudara seakidah. Sama-sama adalah ilaha illallah. Cuma nak elakkan daripada raja ni buat jahat pada pasangan isteri, suami isteri ni, dia cakap macam tu. Tapi raja ni, dia nak kacau juga Hajar AS ni. Apa dia buat? Maka raja ni telah kunci dia berduaan dengan Hajar AS dengan niat nak buat benda jahat pada Hajar AS. Maka Hajar AS membaca doa ini. Doa yang makthur, tak ada masalah, boleh amal. Dalam hadis Bukhari pun sebut doa ni, kita boleh hafal dan doa. Senang ya, Allahumma inni, Allahumma in kunta ta'lamu inni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zauji fala tusallit alayal kafir. Bagi anak-anak kita biasa baca doa-doa ni, bila dia baca doa ni, berlaku zilzal. Zilzal apa? Jadi macam ketak tau. Raja tu jadi macam kena Parkinson. Dia jadi macam ketak, jadi macam tak boleh buat apa dah. Maka apa dia kata? Dia kata dekat pengawal dia, dia kata, hambuk kelak perempuan ni. Perempuan ni jadi macam menyusahkan aku. Jadi macam geram lah. Dia suruh mereka keluarkan Hajar. Mereka tak mau. Dan dia beritahu, hang ni aku tengok macam satu perempuan yang pelik. Selalu aku biasa boleh kacau orang, tapi aku tak boleh kacau hang. Maka aku hadiahkan dekat ampa dua orang ni, Sarah. Sarah itu adalah bekas, kita kata, orang yang berkhidmat atau hamba yang kerja dalam istana tu lah. Maka diberi hadiah kepada Nabi Allah Ibrahim AS, sehingga Nabi Ibrahim nikah dengan dia. Panjang cerita lah. Cuma kita nak bab kata, doa ni dibaca oleh Hajar AS supaya Allah pelihara dia daripada benda-benda tak elok. Dan yang ketiga, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillah hittamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama Allah dari segala jahat makhluk ciptaannya. Tiga doa ni Nabi ajak pada kita, kalau kita pi tempat yang kita tak tahu, tempat yang pelik, ada kedai makan di situ, kita nak pergi makan di kedai tu, on the way mana kau tengok satu kampung, tengok makcik tu duduk berniaga, tengok pakcik tu duduk jual apa, kita pun tak tahu dia ni siapa dia, orang kampung ni macam mana, okey ke dia ni ke, tak okey ke apa ke, takut ada benda-benda yang tak elok dalam makanan tu, dia tu, apa kita boleh buat? Baca doa ni. Sebab kadang-kadang, di mana lah, kenduri kahwin ke, auzubi kalimatillah hitamati min syarimah khalaq ni, kenduri kahwin ke, bawa anak kecil-kecil pergi berjalan ke, baby kecil-kecil yang comel-comel kita bawa pergi jalan, semua main, oh comelnya, bambang, semua duk picit pipi dia kan, semua duk kata-kata macam mana, segera kita baca auzubi kalimatillah hitamati min syarimah khalaq, tak mau terkena penyakit ain, penyakit panahan mata, ada penyakit tu. Cuma atau benda-benda yang tak elok, sihir dan sebagainya, kita selalu baca doa ni. Ataupun kita jalan-jalan highway, kereta kita rosak tengah-tengah jalan, nak turun tuan-tuan takut, nak duduk dalam kereta pun takut, takut bas main bagi, nak turun di bawah pun takut. Pernah ada kes turun, tunggu tu, mai dua orang brother tu,
Isteri duduk di dalam, suami duduk di luar, anak-anak di luar. Ada dua orang naik motor berhenti, abang, abang ada masalah apa? Kereta rosak ke? Gelap, isteri tak, gelap lah, kawasan tu gelap. Kita buka dengan lampu kereta je. Maka akhirnya dua orang tadi tu, dia mai dekat kita dua orang, dia bertanya, eh abang ada masalah apa ni? Oh ni kereta saya rosak, saya tunggu plus mai. Tak apalah abang telefon ni, kawan saya dia towingnya orang, saya dia nanti mai. Dalam duk cakap tu, seorang ambil pisau buat di perut dia ni. Isteri tak nampak, isteri duduk dalam. Anak-anak tak nampak, tidur di belakang, 2-3 pagi dah. Dia kata, abang, cakap okey. Cakap bagi kuat suara, bagi isteri dia ingat tak ada masalah apa. Tapi seorang lagi duk minta telefon mana, dia buat macam isyarat, minta beg duit, dia tepuk kat belakang punggung dia ni macam minta beg duit semualah. Kawan ni dalam keadaan nak buat macam mana? Dia bagilah handset, dia bagi beg duit, dia bagi apa semua. Ah, tak ada masalah. Oh, abang tak meminta towing kawan-kawan ke? Dia ni start motor dah. Dia ni start masuk motor. Lepas tu dia duduk tepi lah. Lepas tu dia naik motor. Depan kita, dia berompak kita sendiri. Tengah jalan. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dia akan jaga kita. Hang buka bisnes ke, orang dengki dengan hang, orang tak puas hati dengan hang, apa sahaja benda yang melibatkan manusia, minal jinnati wan nas, syaitan yang jahat ke, manusia yang jahat ke, Allah pelihara kita semua. Sebab semua benda kita tak boleh jaga, Allah yang akan jaga kita. Jadi kita sandak di tempat yang betul, maka kita akan dapat. Jadi doa ni saya ijazahkanlah pada semua kita ni, kita boleh amal dan kita boleh guna insya-Allah. Kertas ni kalau boleh kan, sebarkan lagi banyak-banyak. Photostat bagi kat kawan-kawan, bubuh dalam grup-grup kita, biar depa bagi kat anak-anak, biar dalam handset anak tak apa. Tak ada nak photostat ke, kertas kecil nak buat lebih ke susah kan. Buat di handset. Anak kita ada masalah ke, duduk lebih ke, dia buka baca. Kalau tak ingat, dalam 7-8 kali baca ingatlah. Buat dalam dashboard kereta, naik je kereta, sebelum buka surah Quran tu, mak baca atau anak baca, semua ikut. Bapak baca, semua ikut. Bapak tak payahlah ustaz, bapak bukan nak kena rogol pun. Tak payahlah baca. Akhir zaman ni macam-macam jadi, di Afrika jadi dah. Laki tu kena rogol, lari-lari dia takut tu. Afrika apa cerita? Macam-macam akhir zaman ni jadi. Jadi kita bacalah, bukan untuk rogol saja. Asal doa dia ni doa elak rogol. Asal dia. Tapi saya bubuhlah doa bagi elok sikit, menjaga kehormatan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, saya pun tak boleh lama sangat dah. Flight pun dah dekat dah. Jadi nak kena gerak dah lah. Jadi apa pun terima kasihlah. Saya tak pernah seumur hidup main ceramah macam ni. Ceramah dan balik main semata-mata daripada Pulau Pinang, ceramah kat hangpa ya. Saya main tadi flight 11:10. Pi naik flight, turun, main sampai sini, makan-makan-makan, ceramah dan balik. First time saya main ceramah di Kuala Lumpur, seminggu saya duduk. Kali kedua saya duduk 2 hari. Ni kali ketiga saya main 2 hari saya ceramah. Tu balik dah. Bukan 2 hari, 3-4 jam je. Balik dah. Okay, insyaAllah. Cuma terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kalau ada salah silap. Jadi program-program macam ni saya harap kalau boleh kita support tuan rumah lah. Tuan rumah cari penceramah mai. Kita tiap-tiap bulan tak pun tak semangat. Kalau ramai orang tak ada ustaz pun tak best juga. Jadi saling kerjasama. Kita mai bawa kawan-kawan yang sekitar kita ni. Andai kita rasa majlis-majlis macam ni memberi manfaat, kita sebarkan pada orang lain. Kalau kita ada 7-8 orang, seorang bawa seorang yang baru. Kalau ada 7 orang, seorang bawa seorang yang baru, kita dapat 14 orang. Supaya kita dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Okey, itu sahaja insyaAllah untuk program kita pada hari ini. Moga-moga ada kebaikan dalam pertemuan kita. Nama-nama yang diberi pada saya tu insyaAllah saya akan doa, moga Allah SWT beri pada kita. Kita doa sikit lah. A'udzubillah syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampunlah dosa kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan untuk kami duduk dalam majlis ilmu ni selalu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berkatilah tuan rumah atas apa yang
yang mereka buat, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Tutupkanlah dan pelihara mereka daripada segala segala dosa, segala kesilapan dan segala anasir-anasir yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, semua kami yang hadir hari ini, ya Allah, kau terimalah kami, ya Allah. Kau berilah kekuatan untuk kami datang setiap bulan dan selalu untuk ke majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ada di kalangan kami yang sakit, kau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang hadir pada hari ini, ramai yang ada masalah peribadi, kau selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, kami yang datang pada hari ini, ya Allah, kau panjangkanlah umur kami dengan kebaikan dan amal soleh, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang hadir pada hari ini, ibu dan ayah dia masih hidup, kau bagilah kesejahteraan, kau bagilah kesihatan dan kemuliaan pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, andai sekiranya ibu dan ayah kami telah kembali pada kamu, ya Allah, kau tempatkan mereka bersama orang yang soleh, ya Allah. Kau tempatkan mereka bersama orang-orang yang baik, ya Allah. Kau ampunilah dosa, ya Allah. Macam mana mereka telah menjaga kami sewaktu kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau bagilah zuriat keturunan yang soleh dan solehah pada kami, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, kau bagilah jodoh yang soleh dan solehah pada dia, ya Allah. Ya Allah, ada yang ada jodoh di kalangan kami yang ada pada hari ini, kau kekalkanlah jodoh kami dalam kebaikan, ya Allah. Kau pelihara rumah tangga kami daripada segala benda-benda yang tak elok, ya Allah. Ya Allah, bagilah kasih sayang di antara suami dengan isteri, ya Allah. Bagilah kasih sayang yang baik di antara anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, macam mana kau kumpulkan kami di dunia ini, ya Allah, kau kumpulkanlah kami satu keluarga di akhirat nanti, ya Allah. Moga-moga kami dapat peluang untuk melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kami diberi peluang untuk melihat wajah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bila peluang pada kami untuk minum daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, minum air telaga Al-Kausar yang mana engkau sebut sebagai la nazma'u ba'daha abada, yang kami tak akan dahaga sampai bila-bila. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, banyak lagi yang terbuku dalam hati kami ni, ya Allah. Kau terimalah apa sahaja yang ada di hati kami berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'asna al-insana fi khusr.